Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board. You are now flying with Santan and TNCO from ASEAN with love. And we wish you have a pleasant journey. Thank you. Kalau nasi lemak ni lah yang dia orang present untuk Mat Salleh, foreigner yang datang kat Malaysia, naik Asia ke apa kan, memang terbaik lah. Memang dia orang akan tahu lah apa itu nasi lemak. And then dia orang akan datang balik Malaysia cari nasi lemak ni. Terbaik. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita kembali lagi dalam food review by Kaki Lantak. So hari ni kita ada satu makanan yang special yang sebelum ni hanya boleh dapat dekat dalam Flight AirAsia je, tapi sekarang korang dah boleh dapatkan makanan ni dekat Santan Mad Valley. Okay, makanan ni korang boleh dapatkan dekat dalam Santan, dalam restoran Santan, dan korang boleh pilih order, pick order sendiri melalui dia punya machine lah, macam yang korang pergi dekat MacD-MacD kan, korang kena pilih sendiri dan bayar dekat kaunter. So korang nak bayar guna debit pun boleh, tak ada masalah. So hari ni kita beli 3 set sebenarnya. Tapi satu set tu sebab dah lapar gila tadi, kita orang makan dulu. Dan kalau ikutkan kita orang nak review dekat Santan, tapi sebab tadi terlalu ramai orang, terlalu pack, dan sebab terlalu ramai orang tunggu seat, so kita orang decide untuk buat review dekat luar. Dan hari ni kita ada dua menu special yang aku rasa macam selalu orang akan order dekat dalam flight, iaitu pak nasi nasi lemak ayam rendang dan Uncle Chin nasi ayam. Betul je aku sebut ni? Betul lah, Uncle Chin chicken rice. So set ni dia datangi dengan combo tau. So korang boleh beli satu set nasi dan air. Sepatutnya dia bagi air ni je. Calamansi ulung ke? Ulung iced tea. So dia bagi satu set combo ni, calamansi ulung iced tea dengan nasi yang korang pilih lah, dengan set yang korang pilih. Dan air ni add on. Okay, air ni kita orang tambah Rosel Ice Black Tea dengan Honey Chrysanthemum Pure Iced Tea. Apa-apalah korang sebut, macam mana korang nak sebut pun, janji dia iced tea. Tapi dah tak sejuk lah sebab kita orang dah buat keluar. So, first of all, kita nak try yang mana dulu? Macam biasa nasi lemak lah kan? Oh, ni nasi lemak ni yang kes apa, ada ibu mengandung yang gila-gila, macam teringin gila sampai viral lah. Dia nakkan nasi lemak ni dan minta siapa-siapa yang naik flight AirAsia tolong belikan. Tapi sekarang tak payah susah-susah dah, korang nak seluduk makan ni keluar, korang pergi je dekat Santan Mid Valley tu, korang beli set ni, korang makan sampai puas. Okay, so sekarang kita nak try. Kita letak dulu tepi air. So, kita nak try nasi lemak pak nasi. Saya nak buka ni. Tengok dia ada suruh tier here kat situ, suruh tier. Buka. Kita nak tengok apa dekat dalam ni. Macam biasa, kalau nasi lemak dalam AirAsia. Tu dia. Tapi aku rasa portion dia lebih besar berbanding dengan portion yang ada dalam AirAsia. So kat sini ada nasi. Nasi dia macam biasa. Lepas tu ada sambal, ikan bilis, telur, timun dan ayam rendang. So jom kita try. Kecil meja ni. So aku rasa dia tak lari jauh lah. Tapi kita nak tengok ada tak feeling kita makan macam dekat AirAsia, dalam flight AirAsia, dengan feeling kita makan kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama je rasa dia. Tapi aku rasa makan dalam flight lagi seronok kot, sebab kita boleh nampak view awan kat tepi kan. Kat tepi ni tak ada view pun, ada kata lalang lah. Tapi not bad lah, rasa dia sedap. Sebiji macam apa yang korang rasa selalu dalam flight. Kan, tak ada apa yang, aku kata tak ada apa yang berbeza pun. Cuma yang beza ni dia datangi dengan combo air. Okay, nak teruskan dengan ni kata? Okay, aku punya producer suruh aku review seorang-seorang ni. Padahal kita orang patut review bersama tau. Aku geram je dengan dia hari ni. Okay, so kita rasa Uncle Chin chicken rice. So macam biasa kita tear here. Okay. Nampak tu. Dia lojo. Aku kan sebenarnya dalam flight AirAsia ni, aku paling suka order
nasi ayam ni yang. Sebab dia punya ayam pada aku memang sangat tender. Tapi satu je, nasi ni dia tak ada sup. Memang kalau dekat atas flat pun dia tak ada sup. Tapi aku rasa macam tak ada sup pun no problem lah. Macam mana pula nak buka menatang ni. Oh sini. Sorry, salah menatang pula. Salah aku. Okay, kita ni sos dia. Tabur bagi habis. Okay, ni sambal kicap dia. Not bad dia punya packaging. Eksklusif lah pada aku. So, tabur eh. Okay. Macam biasa, aku rasa-rasa dia sama je. Okay, macam rasa-rasa sama dia. Kita rasa ayam dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa. Sambal dia sangat mengagumkan. Nasi lemak dengan nasi ayam ni antara dua menu yang harus order lah kalau korang naik flight AirAsia. Tapi kalau aku, aku lagi suka nasi ayam sebab dia rasa dia soft. Bau dia sedap. Oh, tu lah. Dia punya, walaupun dia dah sejuk kan berbanding mula-mula kita terima dia, tapi dia punya rasa tu still ada. Oh. Macam kalau dalam flight kan, dia akan bekukan dulu benda ni, lepas tu dia akan panas yang balik kan. Dia punya rasa tu still, macam kata, seperti asal. Oh, original loh. Uncle Chin, macam mana Uncle Chin masak? Cuba share sikit resepi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tinggalkan dulu nasi dua ni. Sebenarnya benda ni aku tunggu-tunggu daripada tadi ni. Aku geram dia tengok ha, tiga botol ni. Kau tengok sepah ni aku makan. Cik Isha, kalau makan tak sepah bukan Cik Isha nama dia. Okay, kita try rasa honey chrysanthemum puree iced tea. Oh, ada mungkin ada apa? Air teh bunga. Puree tu aku tak pasti apa. Tapi yang penting dia ada honey. Honey tu apa? Maksud dia? Madu. Madu air eh. Bukan madu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia tak lari pun macam teh bunga yos dalam kotak tu. Tak lari pun. Cuma dia ada rasa honey sikit lah. Madu dia terasa sikit. Dia, dan dia tak rasa macam terlalu manis. Dia punya rasa dia manis-manis buah light-light macam tu je. Overall sedap. Dan aku rasa diorang punya air ni, diorang collaborate dengan Tea & Co. Nampak tu. Dia ada kek sekali tadi. So tadi aku dapat makan kek sebenarnya. Happy birthday girl. Okay. Now kita rasa Rosa Ice Black Tea. Ice Black Tea ni, black tea ni aku tak pernah diminum sebenarnya. Tertanya-tanya juga rasa dia macam mana. Tapi sebab Rosal tu ada, mungkin rasa dia lebih mendominasi kan. Macam mana kita rasa lebih sebenarnya? Macam nak cakap eh? Okay, once kau dah telan air ni, dia punya rasa kepahitan black tea tu duduk dekat dalam punya ni tau, tempat kecoh air dia tu. Ha. Dan rasa Rosal dia light-light yang macam tu. Tapi overall pada aku, orang yang suka teh, dia akan berkenan jugalah dengan air Rosal Ice Black Tea ni. Macam aku tak minat sangat black tea. Ni pun baru first time aku minum sebab aku tak berani nak order. Ha, ni tadi aku dah rasa sebenarnya. Yang ni sedap. Ni rasa teh. Kalau ikutkan teh limau kasturi. Kalamansi Oolong Ice Tea. Oolong. Oolong. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa teh, dia punya rasa limau kasturi dia sangat menyerlah. Dan aku rasa dalam tiga-tiga ni yang aku paling berkenan yang ini. Calamansi Oolong Ice Tea. So kalau korang yang belum dapatkan lagi set makanan daripada Santan ni, set makanan yang ada dalam Flight AirAsia ni dekat Santan, korang boleh pergi Santan dekat Mid Valley. Aku rasa kalau tak set tadi, first floor betul-betul dekat sebelah Ion. Dekat situ ada sekali kedai Santan ni dengan kedai Tea & Co. Tea & Co jual air, kopi, kek dan sebagainya lah. So korang boleh dapatkan, harga memang sangat berpatutan. Tak ada masalah lah korang-korang nak pergi. Sebab kalau dalam flight dia murah sikit sebab portion dia kecil. Kat sini
dia besar sikit, harga dia pun besar sikit lah. Tapi overall berbaloi macam biasa. So kita tinggalkan korang untuk hari ni, food review hari ni, Baik Kaki Lantak. Kita jumpa lagi lain kali. Sebelum aku akhiri episod kita pada hari ni, korang macam biasa jangan lupa subscribe tu, tekan tu kataan warna merah dekat bawah tu untuk apa-apa update yang akan datang. Like video ni, share, korang jangan lupa komen. Kalau korang ada apa-apa cadangan, produk-produk dan makanan-makanan yang nak kita orang review. Okay, kita jumpa lagi lain kali, next time. Ha, kau sasul aku makan benda ni. Okay, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum dan selamat petang.